wabarakatuh. Kami dari Butake. Di sini kita melakukan survei. Ini tepatnya di akhir Agustus 2021 di proyek jalan dan trotoarnya Banyuwangi. Ini lebih tepatnya di daerah depan pelabuhan Ketapang, penyeberangan ke arah Bali. Jadi di sini ada survei pekerjaan trotoarnya dan manhole yang lubang. Dan di sini ada drill, ada inlet selokan yang baru masuk, dan di sana ada pekerja dan pekerjanya. Jadi kita selalu mensurvei beberapa kota untuk memberikan masukan bagaimanakah sistem trotoar pedestrian yang baik dan untuk memenuhi syarat-syarat pengguna jalan atau ramah pengguna jalan dan tentunya ramah disabilitas. Di sini juga sudah ada jalur tunanetra terbuat dari andesit bakar yang sudah dipoles dengan 4 strip di setiap ubinnya. Jadi hal ini tentunya dalam rangka pemerintah memberikan pelayanan terhadap pengguna trotoar atau pejalan kaki. Kita mensuplai beberapa produk street furniture dari kursi taman, dolap, patok jalan, manhole cover, grill cover, tiang lampu, dan banyak sebagainya tentang street furniture yang berbasis bahan logam dan kayu. Bisa kita lihat orang-orangnya, pekerja-pekerja di siang ini melakukan pekerjaan. Semoga video ini banyak manfaat dan berkah, dan semoga trotoar-trotoar di berbagai daerah mengalami perbaikan dan mempunyai fungsi yang benar-benar optimal. Banyak kata, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.